Akibat terseret truk sejauh 10 meter, ibu dua anak bernama Niwayan Sri Sukawati, 21 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Banjardinas Langsat, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, tepatnya di Simpang 3 menuju Banjar Langsat, kilometer 30 hingga 31, Jumat 13 Januari. Beruntung kedua anak korban selamat. Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Wahyu Joko Nugroho memaparkan, saat kejadian korban datang dari arah Rendang menuju Muncan, Kecamatan Selat, beriringan dengan truk yang dikemudikan DMWP. Ketika hendak berbelok ke kanan, korban ditabrak dari belakang oleh truk tersebut. Akibatnya, nyawa korban tak tertolong, sementara kedua anaknya dilarikan ke RSUD Kelungkung, sedangkan sopir truk yang masih di bawah umur berinisial DMWP diamankan ke Mapores Karangasem. Tim Bali Express melaporkan.